siapa tahu juga mungkin ramai tak tahu pasal awak punya private life kan. So agaknya memang tidak mahu kongsi ataupun macam mana? Mungkin saya akan start kongsi lah ni sebab semua orang dah start tanya. Okay, and I pula macam willing untuk cerita. Okay, before sebab kan kita pernah kahwin. Okay, saya dah bercerai dan anak umur berapa? 8 tahun. Mungkin sebabkan life marriage dulu membuatkan kita jadi macam nak stay macam dekat comfort zone kita tu saja. Tak nak go lebih semua. So itulah menyebabkan saya ni jadi macam tak expose sangat. Kalau dekat social media pun jarang-jarang. Kalau benda tu memang berkait dengan kerja, macam orang kata, macam cara jahatnya, namanya not talk lah. Macam tu. Kalau ada kerja yang betul-betul memang melibatkan duit dan melibatkan orang, ini baru I go. I akan macam bagi komitmen 100%. Tapi takut tak dengan gelaran perkataan janda tu? Sebab tu agaknya tak nak terlalu terbuka ke macam mana? Janda is hot man. Masalah lah sebenarnya dengan gelaran tu. Ya, tak adalah. Itu lumrah hidup. Kita married, kita kahwin, kita cerai. Kan, rasa macam itu normal. Semua pun kekuatan yang I ada sekarang ni semuanya ayah I. Ayah I. Walaupun kita memang jarang juga berjumpa, jarang juga, maksudnya daripada dulu memang dia tak jaga kita pun sangat. Kita, maksudnya, I mean, kita bukan duduk dengan dia, kita duduk dengan mak. Tapi since dia dah dakwah, and then dia tak pernah pun macam marah pun kita buat. Tapi dia macam encourage kita macam tak apa, I know you macam ni sekarang, lama-lama aku akan jadi macam dia. So sepanjang kira anak pun dah 8 tahun, sepanjang 8 tahun tu apa cabaran aku sekarang awak sebagai ibu tunggal? Okay lah, memang kita nak membesarkan seorang muda waktu dengan usia yang muda memang bukan senang. Tapi so far saya rasa macam dia mungkin jadi semangat untuk saya juga. Hubungan dengan bekas suami masih baik ataupun macam mana? Kita berhubung untuk anak saja, tapi memang kita tak baik. Tapi 100% yang jaga waktu dia ke atau bergila-gila? 100% saya. Oh, memang 7 tahun dibagi lagi tunggal kan? 8 tahun. Awak tutup gitu. Adakah awak tutup pintu hati awak untuk mana-mana lelaki ke macam mana? Tak tahulah. Rasa macam ada jin yang tutup pintu hati saya. Tak lain, takkanlah tutup. Bukan macam ni. Setiap kali nak pergi deep, nak terus macam, takpelah tak. Ke trauma? Tak. Mungkin. Apa nak cakap pasal trauma ke apa. Tapi mungkin macam, selagi orang lelaki tu tak tunjuk dia nak serius dengan kita, selagi tu saya macam, biasa-biasa je. Saya orang ni sekadar kawan je. Saya memang susah nak tunjuk untuk saya suka kat orang. Mungkin belum juga. Tapi ke sebab Otavia sendiri tak ready untuk buka hati kepada orang macam ni? Serik. Tak adalah serik. Sebab kita pun macam agak sunyi juga. Maksudnya kita seorang kan. Tapi sebab mungkin ada anak, ada family yang buat kita macam tak ingat sangat benda tu. But kita dalam doa kita ada cakap juga kalau boleh temu kita yang baik. Yang kalau boleh betul-betul yang macam orang kata jumpa tu, uish, minat. Tu nak terus kahwin. Nak macam tu je. Saya nak macam tu. Tapi dalam 28 tahun, berapa kali dah cuba lagi? Ada dalam 2 orang yang macam cuba berkawan yang lama tapi tak jadi juga. Tak ada jodoh juga. Mungkin tak cukup lagi pilihan tu yang terbaik kot. Ada share tak mengenai soal perkahwinan dengan Aprina? Share maksudnya perkahwinan saya dengan Aprina? Ataupun mungkin Aprina bagi nasihat ke? Ataupun mungkin awak pun bagi nasihat dekat dia ke? Tak tahulah, kita di usia muda ni nak bagi nasihat pun bukan kita ibu sangat kan. Memang tak, nobody is perfect pun. Tapi so far kita nampak, sebab masing-masing nampak kat mata apa yang terjadi kan. So kita macam learn from it lah. Macam so far Aprina ada good life kan, sampai sekarang alhamdulillah dengan suami yang baik semua apa. So kita pun nampak kat mata je macam okay, I want this guy juga kan, macam ni juga kalau boleh, yang memahami, yang macam tak kisah sangat, still support walaupun macam mana kan. And dia pun nampak apa yang bad yang pernah jadi kat kita ni.